Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabatku ya, semuanya dimanapun berada. Sahabatku sekalian, di sore hari ini yang cuacanya cukup cerah sahabatku ya, saya ingin melihat-lihat posisi kebun pisang yang di belakang sahabatku ya, karena semalam habis diguyur hujan lebat. Ya alhamdulillah, kita syukuri sahabatku ya, sehingga pohon pisang kelihatan segar-segar sahabatku ya. Di samping itu tanahnya juga kelihatan ya masih basah, tapi ya berhubung habis musim panas sekali, air langsung meresap ke bawah sahabatku ya. Ya seperti ini sahabatku ya. Nah ini sahabatku ya, posisi kebun pisang yang di belakang sahabat ya, walaupun kemarin hujannya cukup deras, tapi ini saluran air ini langsung meresap hilang sahabat ya, karena mungkin beberapa hari yang lalu musimnya musim kemarau sangat panas sekali sahabat ya. Ini sahabat ya, di sore hari ini sengaja saya pengen ngeliat posisi yang di belakang sahabatku, karena kemarin semalam habis diguyur hujan, sehingga ya kelihatan ini segar-segar sahabatku ya. Sahabatku sekalian, jangan lupa sahabatku ya, tetap subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gado-Gado. Nah ini sambil ngeliat-ngeliat ya, ini pisang Ambon nih sahabatku ya. Ya ini sudah berbuah. Nah ini yang ini sahabatku ya, ini pisang raja yang baru keluar jantungnya, cukup subur sekali sahabatku ya. Ini cukup subur sekali, ini baru pesan keluar jantungnya. Ini pisang raja sahabatku ya. Nah ini pendek tapi kelihatan subur sekali ya. Ini kemarin hujan deras tapi langsung meresap salurannya air. Ini kelihatan segar-segar sahabatku ya. Ini sambil jalan sore-sore lah, ini menikmati pemandangan di kebun pisang ini, kebun pisang Gado-Gado sahabatku, karena berbagai macam pisang ya mungkin ada di sini sahabatku ya. Nah ini yang sebelah dalam ini pisang kepok ini sahabatku, yang sebelah pagar ini. Nah ini, nah itu pisang kepok ya. Nah, sudah berbuah sahabat ya. Nah itu pisang kepok merah sahabatku ya. Nah ini saluran airnya ya, alhamdulillah cukup rapi, bersih sahabatku ya, enak dinikmati. Nah ini, nah ini pisang Ambon. Nah, pohon barusan berbuah. Ini menunggu ya, semuanya menunggu hasilnya nanti sahabatku ya, kelihatan enak dipandang ya, kalau enak dinikmati untuk jalan sore-sore. Itu sahabatku ya, mengenai posisi kebun pisang yang habis diguyur hujan ya, alhamdulillah cukup menyenangkan, akhirnya segar sekali. Nah, segar jadi kelihatan ya hijau-hijau sahabatku ya. Itu aja sahabatku ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang Gado-Gado, Warisidoarjo. Yes.